Udah sekali. Oke guys, jadi kalau dulu tuh Intan bisa jalan sampai depan tiketnya. Dulu tuh bisa parkir depan loketnya banget, tapi sekarang parkirnya udah pindah ke sebelah selatan untuk mobilnya, kalau motor masih bisa. Dan Intan lupa bawa handuk guys, tapi nggak apa-apa, kita udah bawa hoodie. Udah ada orang? Udah. Orang kayaknya. Bule. Kalau lokal enggak? Jarang. Jarang pagi gitu. Iya. Ini donasi ya? Iya. Terima kasih, Kak. Dari mana, Kak? Dari Denpasar, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya. Teman tiba sudah turun dua, tapi bisa lagi dua aja. Oke guys, jadi kalau kebanyakan kita ke waterfall itu kan turun gitu ya. Turun dulu, terus nemu waterfallnya. Kalau di sini tuh kita waterfallnya naik. Jadi waterfallnya ada di atas gitu tempatnya. Cuma di sini alirannya udah sampai bawah gitu tuh. Jadi nggak usah. Nah ini dia kayak belakangnya kan udah ada undak-undakan waterfall gitu. Nanti waterfallnya di ujung sana, di atas sebelah sini. Terus kita lihat masih ada bule sih sebelah sana. Karena ini bentuknya kayak waterfall tuh ada kolam gitu. Jadi kita harus nunggu gitu loh. Makanya tanpa pagi-pagi kesini. Tentunya juga. Aduh, ini dia di belakangnya kan juga ada air terjun gitu. Jadi di atas sih ada bule-bule yang lagi gini cek foto. Sebenarnya di sini tuh agak susah gitu cek fotonya karena arahnya gitu ke arah cahaya gitu, jadi kayak sedikit bright light gitu. Kok mas-masannya? Sampai di sini, nanti karena kolamnya masih dipakai, nanti Intan main di air terjun sebelah sana aja dulu. Jadi kayak ada beberapa spot air terjun gitu di sini. Nyari tempat buat duduk dulu ya. Kok mas-masan? Mau bawa air lagi? Oke, jadi Intan udah sampai di sini. Karena di bawah masih ada orang yang fotoan. Mungkin Intan mau ke mana kita? Di atas juga dulu kali ya. Di atas juga ada kolam gitu. Nanti sama nungguan di sini. Baru udah turun. Ya, saya mau main di sini. Ya. Wah, itu batu dat. Batu dat. Oh, dari sana aja kan, Ancho? Ya kan? Terus-terus aja kan di sana. Bagus. Ya, kata-kata.
ternyata nggak sehat. Dari sini nggak sih? Enggak. Oke semuanya, jadi karena biar kuat, kita langsung aja di spot yang paling bawah ini, keburu nanti ada orang lain datang. Habis dari bawah sini, kalau udah dapat foto sama video, baru kita explore tempatnya ini. Jadi di atasnya ini juga ada kayak pool gitu, nada pool dari tempatnya ini. Nanti baru Intan ke sebelah sana. Jadi sekarang, mumpung ada siapa, sini dulu. Daniel? Oke, jadi saya tahu kenapa tiba-tiba gerimis di sini. Emang Intan udah ada feeling sih bakalan kayak nggak terang, soalnya mendung banget di area sini. Jadi Intan cepet-cepetan aja ya, soalnya takut kameranya kenapa-napa juga. Jadi abis di sini nanti ke atas. Semoga aja reda hujannya. Kalau misalnya hilang hujannya, bisa lah kita lebih lama buat video di sini. Di sini tempatnya cantik banget, jadi kayak dari natural poolnya ini, view-nya langsung ke arah hutan gitu, sama ada bukit-bukitan gitu. Bukit-bukit saya, nggak ada bukit serius. Sebetulnya di bawahnya itu langsung hutan, pohon-pohonan gitu. Makanya lokasi Asda Junia ini di atas gitu kan, karena view-nya benar-benar cantik banget dari atas. Kita dapat view itu dari atas gitu. Kalau waterfall yang lainnya itu, ini tuh waterfall ya. Jadi kayak waterfall yang lain itu kan nggak dapat view di atas, pasti view-nya di bawah. Kalau di sini tuh view-nya dari atas. Abis sih tak bisa itu hujannya. Pokoknya kita dapat view dari atas gitu ya guys. Ini sumpah ini airnya dingin banget karena masih pagi ya, ini baru jam 8 gitu. Mau mana pagi banget, soalnya kalau kalian mau kesini biar dapat bebas video sama foto di tempat ini, better kalian di sini tuh udah jam 7, dari baru buka jam 7 atau jam 8, karena jam 9 ke atas tuh udah pasti rame banget. Ah, kita lanjut dulu ya. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna say. Okay, jadi kan udah selesai di bawah sana karena nggak bisa ngambil-ngambil. Udah ada lagi tolong lagi yang datang. Oh biar bener, enak juga ditungguin. Jadi di bawahnya kan udahan aja. Karena nggak boleh lama-lama, tapi bakalan ada terus wisatawan yang datang pun. Dan di area sini juga ada waterfallnya. Jadi air terjun itu emang dari atas banget, terus jatuh alirannya ke bawah. Di natural pool yang di bawah itu, di sini juga ada area yang lebih luas, banyak batu-batunya. Tapi cantik banget kalau misalnya tuh kayak bawah. Untuk kolamnya sendiri di sini di toko sebenarnya kalau kalian pesan rendangnya, tapi tanya kakaknya guys. Kakak, gimana kakaknya? Kok ini dipakai renyaman sebenernya? Gak ada kata kan?
cruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there getting... Tas itu ada juga natural pulling-nya. Cuma kalau untuk cue masih 2% yang di bawah. Tapi kalau misalnya kalian udah selesai di bawah, bisa nih nyoba-nyoba yang ada di atas deh. Have fun. Cuma ya guys, kalau di sini kolamnya tuh nggak terlalu dalam, lebih lebih dalaman yang di bawah sama. Tapi bagusnya sini langsung dapat air terjunnya gitu. Ini air terjunnya. Jadi kalau misalnya di bawah masih ada orang, kalian kesannya cuma rendaman di sini. Dan itu guys, di sini juga ada restoran gitu di atas, ada restoran nanti saya sendiri sama kalian. View-nya juga gak kalah cantiknya, jadi kalau misalnya kalian lapar, misalnya langsung takjil dan makan. Wah, kalau di sini pagi-pagi itu mayoritas datang tuh bule. Jarang ada lokal yang kesini pagi-pagi. Kalau bule, oh, dari jam 7 di sini udah ada. Oke, jadi Intan udahan dulu main airnya karena dingin banget. Ini juga wisatawannya udah mulai berdatangan. Jadi karena tempatnya ini tuh kan nggak gede banget, bukan yang luas banget, dan fotonya juga cuma ada satu aja yang benar-benar iconic. Jadi kita harus saling nunggu satu sama lain gitu. Karena udah lumayan ramai di sini wisatawannya, Intan nggak bisa lagi explore di tempat ini. Dan tempatnya emang segitu aja. Itu udah tunjukin tadi pool yang paling bawah habis itu. Area tengah-tengahnya sama kalian dan pool yang ada di atas ini. Habis ini kita kepoin restorannya, nanti sekalian kita bahas 4A-nya di atas saja karena view-nya juga gak kalah cantik ya. Ini